Apakah hukum suami yang mengatakan menyediakan makan minum suami yang ada tugas isteri? Isteri keluar bekerja, isteri dapat gaji, isteri beli lauk, isteri balik masuk hidangkan pada suami. Mohon penjelasan. Jawabnya bukan atas isteri, atas suami. Tapi bila suami yang memberikan arahan, wajib ditaati. Bang, asalnya suami makan sendirilah, belilah sendiri. Tapi bila suami yang suruh isteri masuk, baru wajib taat. Okey. Taat suami itu wajib. Perintah asal bukan. Nampak tak? Nah, anak-anak dengan ayah, wajib tak anak pergi kedai? Anak wajib tak pergi kedai? Tak. Kalau ayah suruh, baru wajib. Faham lagi? Jadi bila suami suruh memasak, maka jadi wajib taat perintah. Tetapi bila dah suruh memasak, wajib atas suami menyediakan dua perkara. Alat memasak dan bahan yang dimasak. Okey, kena beli dapur, kena beli kuali, kena beli sodek, kena beli tu, kena beli sodu, kena beli macam-macam lah. Dan beli pula ikan, bawang, lada untuk memasak. Isteri tak pandai memasak, berdosa ke tak? Tidak berdosa. Okey, tak berdosa. Boleh beli di kedai dan sebagainya.